apalagi dengan saya sekarang saya berada di Hotel Episode. Nah, Episode ini adalah hotel yang berada di seberang Hotel JHL. Nah, Hotel JHL itu yang pertama, masih satu perusahaan PT. Nah, jadi konsepnya ini diambil dari daerah tempat sini. Jadi dia ada dua bagian. Nah, jadi untuk lebih jelas hotel ini bagaimana tempatnya, nanti akan saya liput semuanya dari kamar, fasilitas apa aja yang ada dari di hotel ini. Tonton terus liputan saya sampai habis. Check it out. Jadi lantai genap itu ornamen badui, dan ganjil itu lantainya ornamennya flower, dia apa peranakan. Nah, itu yang dilambangkan dengan flower. Nah, setiap tempat pun juga beda-beda tergantung dari tipenya. Nah, jadi sini ada dua tipe ya. Jadi gambar badak sama gambar flower. Untuk kamar mandinya semua juga beda. Nah, untuk Anda ketahui, itu liftnya beda ya, kalau untuk sarapan pagi atau ke restoran sama ke kamar ya. Itu perpindahannya kalau kita di lantai 13 itu, kalau kita masuk ke restoran itu kita masuk ke dalam dulu baru ke kanan. Nah, tapi kalau misalnya kalau ke kamar, liftnya dia di dekat resepsionis. Nah, dan kita tinggal tempelkan aja di depan pintunya, dia akan muncul kemana kita, ke A, ke B, atau ke C, atau ke D. Nah, gitu. Jadi Anda kalau misalnya kurang jelas di sini, nah Anda bisa tanyakan langsung. Jadi kalau dari bawah ke atas langsung tidak ada connectingnya, jadi harus ada pergantian lift di lantai 13. Nah, gitu. Ini welcome drink ya. Ini bambu ya, ini bambu. Bambu. Bambu.
Jadi kita di sini udah berdasarkan connect semuanya. Nah, mana ditunjukkannya di lantai berapa? Kita kalau ke restorannya ini ada Abah Ramu Dine and Bar. Ini iga bakar, nasi, sama iga bakar kecombrang. Ini apa? Garang asem, daging. Sekarang kita coba pisang goreng. Nah, ini ada es krimnya, ini ada kecap, bukan? Coklat. Oh, ini coklat ini. Nah, coklat nih coklat. Nah, ini keju, sama strawberry. Es krim, vanilla. Biasanya ini kayak susu ya, white sugar. Iya. Ini sekarang kita makan lumpia oncom karena di dalamnya, di dalam lumpia itu ada oncomnya. Ini sausnya. Oke, ini sekarang buah penutup. Ada jeruk, ada melon, ada naga, dan ada semangka. Wis. Ini khusus untuk tamu atau gimana? Yang mana, Bapak? Ini. Enggak, itu tadi kita coba jual belikan, Pak. Oh, gitu. Betul. Iya, maksudnya dijual tamu kan? Iya. Oh. Ini semua barang-barang dijual ya. Nah,
70.000. Ini harganya. Nah. Ini satu set berapa? Yang ini satu set berapa? Satu set 5,6 juta, Bapak. 5,6 juta? Iya. Kalau ini full biru dompet. Kalau ini ada menjadiin baju batik gitu. Atasan bisa lah. Jahit gitu ya? Iya, bisa. Ini aku oleh berapa? 1,5. Oh iya? Bisa nih? Harusnya bisa. Kalau itu mana dia? Mana selama ini? Kalau itu mana dia? Bisa. Kalau saya tuh lebih nih. Kalau ini terlalu rame ya? Iya ini ya. Nah, ini sekarang kita berada di galerinya, tempat menjual-jual hasil kerajinan. Nah, anyaman. Nah, nih. Semuanya dijual di sini. Nah, ini tenunan. Jadi kita tinggal tap aja nih kuncinya ini ke sini, dia langsung muncul lift mana kita akan ditunjuknya. Nih, nih. Sekarang kita masuk Denny ya. Nah,